من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين أعزني الله وإياكم، الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala di mana kita kembali bertemu melanjutkan pembahasan kita seputar masalah ahlul hamdi wal aqdi. Tentu saja seperti yang telah disebutkan di awal pembahasan, perkara ini adalah perkara sangat penting karena dia berkaitan dengan cara pengangkatan pemimpin muslim menurut kaidah syariat Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan dari para ulama. Dan telah kita dapatkan dalam pertemuan yang terdahulu bahwa hakikat dari ahli hamdi wal aqdi adalah aqdi nirali jahatul muslimina fi syu'urihim al-ammah siyasiyah wal-idariyah wal-tashri'iyah wal-qara'iyah nahmuha ثم حل هذا النظام لأسباب معينة ليعاري ترتيب هذا النظام وعقده من جديد. سبتك الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى بهو أن حل للعقد أبلاه سكتم أكم أكرا سيستم dalam جماعة قوم مسلمين dalam perkara-perkara mereka yang umum baik dalam termasuk politik pemerintahan dalam penetapan syariat dan dalam hukum ya, dan yang serisanya dan pengurangan ikatan itu atau pembatalan dan perubahannya karena sebab-sebab tertentu agar kembali disusun aturan itu dan diikat dengan tartib dan urutan yang baru. Jadi itulah yang dimaksud dengan ahlul hamdi wal aqdi. Dan mereka adalah para ulama wazbu'ana wa yudhumat. Mereka adalah para alim ulama dan para penguasa, orang-orang yang berkedudukan serta orang-orang yang terkemuka dari kalangan kaum muslimin. Dan kita telah bahas dalam pertemuan yang terdahulu akan sifat-sifat mereka secara khusus, di mana ada tiga sifat yang disepakati oleh para ulama dari sifat yang harus dimiliki oleh seorang yang masuk dalam golongan alim hal dan akli, yaitu sifat bahwa dia adalah seorang ya yang adil dan mengumpulkan syarat-syarat keadilan, seorang yang memiliki ilmu khususnya tentang apa-apa atau siapa yang berhak untuk diangkat sebagai pemimpin. Dan yang ketiga adanya pendapat yang lurus serta hikmah dalam pengurusan dan perkara yang mengantar kepada terpilihnya pemimpin yang paling layak bagi umat. Tiga sifat ini sifat yang disebutkan oleh Imam Abu Ya'la Al-Farra Al-Hambali dalam kitabnya Ahkamus Sultaniyah dan juga oleh Imam Al-Mawardi Al-Syafi'i dalam kitabnya Ahkamus Sultaniyah. Lalu kemudian para ulama berselisih tentang sifat-sifat yang lain. Sebagian ulama menambahkan sifat yang harus ada pada seorang saksi, sebagian lagi menambahkan sifat ijtihad, haruslah dia seorang mujtahid, bahkan semuanya mujtahidin, sebagian lagi mensyaratkan adanya fanatik pada orang tersebut dalam keadaan yang memiliki dukungan dan sokongan ya, yang kuat dari orang yang di bawahnya dan seterusnya. Maka kemudian Syekh menjelaskan tentang syarat-syarat tersebut dan akan menerangkan kepada kita tentang dalil dari syarat-syarat tersebut. Yang kemudian perkara-perkara yang tidak ada dasarnya atau perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat tentu saja sepantasnya untuk dicoret dari daftar syarat-syarat tersebut. Ya. Maka beliau kemudian membagi secara umum syarat itu menjadi dua bagian, syarat asasiyah, syarat dasar dan sifat yang pokok yang mesti ada pada seorang yang masuk dalam golongan ahlul hamdi wal aqdi, dan sifat takmiliyah atau syurut at-takmiliyah,
syarat-syarat yang sifatnya telah syarat-syarat atas dia tersebut ada tiga syarat. Kita akan lihat dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah dan mana yang layak menjadi syarat dan mana yang perlu pembahasan lebih rinci. Yang pertama adalah al-aql wal-bulugh, adanya akal dan kedewasaan yang sering disebutkan oleh para ulama usul dan para fuqaha siyasiyyin, para ahli fikih dalam masalah politik Islam. Dia adalah ahliyatul ada, kemampuan untuk menunaikan tugasnya, ya, berakal dan balik atau dewasa, ya. Dan perkara ini tentu saja tidak ada persetujuan dan para ulama sepakat, ya, karena kita mengetahui orang yang tidak berakal tidak layak untuk melaksanakan tasarruf atas nama dirinya, ya, apalagi untuk kemudian mewakili orang lain dalam urusan-urusan yang pokok dan penting seperti pemilihan pemimpin kaum muslimin, ya. Dan kita mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata qala bi an, ya, diangkat pun itu dari tiga golongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anis sabini hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia mimpi basah, yang menabung hatta yafuqa, dan dari orang yang gila sampai dia sadar untuk dari kegilaannya, wa amunna'u hatta yastaytira, dan dari orang yang tidur sampai dia terbangun dari tidurnya, ya. Maka syaratnya adalah syarat yang pokok, ya, dan kita tidak akan memandang lebar perkara tersebut, ya, karena sebagian dari syarat-syarat ini perlu pembahasan lebih rinci dan perlu untuk kita jelaskan pandangan syarat di dalamnya sekaligus meluruskan apa yang mungkin ada pada kita dari kesalahan dan kekeliruan dari dipahaminya sebagian moral, sebagian sistem yang tidak dari Islam sebagai sistem Islam. Ya. Yang berikutnya, syarat yang kedua adalah Islam. Ya, itu keislaman. Dan syarat keislaman ini juga adalah syarat yang disepakati oleh para ulama, tidak ada khilaf di dalamnya. Ya. Dan sesungguhnya di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah surah An-Nisa ayat 29, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa rasul wa ulil amri minkum, ya, wa ulil amri minkum, ya. Dan kata yang disebutnya dalam kitab yang Istiqamah juz yang kedua, kata beliau, minkum ay min jinsikum wa min zillatikum ayyuhal muslimun. Minkum artinya adalah dari jenis kalian dan dari golongan kalian, wahai kaum muslimin. Jadi ulil amri minkum ay minal muslimin, dari golongan kaum muslimin, ya. Dan Allah telah menegaskan dalam surah An-Nisa 41 firman Allah, wala yaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah tidak menjadikan bagi orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman jalan sedikit pun. Artinya tidak ada peluang dan ruang yang diberikan kepada orang-orang kafir dalam menguasai kaum muslimin dan mengambil urusan mereka. Ya. Dan tentu saja orang yang paling memperhatikan maslahat kaum muslimin adalah orang yang jarak dari kalangan kaum muslimin, tentu saja. Ya. Yang merasa hidup dengan umumul muslimin, hidup dengan kegelisahan kaum muslimin, hidup dengan apa yang menjadi, ya, cita-cita dan obsesi dari masyarakat Islam. Ya. Nah, namun memang ada sebahagian penulis dalam masalah politik, dalam hal ini para al-Bahdi dan Wafir, orang-orang yang belakangan ini mencoba untuk menyebutkan bahwa dalam masalah ahli hal wal akdi ini sesungguhnya boleh dilibatkan orang-orang non-muslim, ya, meskipun mereka kemudian memberikan syarat-syarat tertentu. Sebahagian mengatakan bahwa tidak boleh dalam perkara akidah karena mereka non-muslim. Sebagian lagi mengatakan tidak boleh dalam perkara pengangkatan imam, namun dalam perkara pokok penggantian selain imam azam itu boleh mereka dilibatkan, ya. Dan ini
pendapat yang dipilih oleh sebagian orang, disebutkan oleh penulis misalnya Dr. Abdul Hakim Al-Aili dalam kitabnya Al-Hurriyah Ammah, karena mereka mutlak gitu. Juga Mahmud Al-Khalidi dalam kitabnya Qawaid Nizam Al-Hukm Fi Islam, kaidah-kaidah aturan hukum dalam Islam. Bahkan ada sebuah kitab yang disebut orang Maktab Al-Waqfiyah ya, karena Dr. Abdul Hamid Al-Ansari yang berjudul Asyura wa Atharuha Fi Demokratiyah, Majlis Syura dengan Syura dalam Islam dan pengaruhnya terhadap demokrasi ya, yang akhirnya kemudian ia menyatakan pada dasarnya bahwa tidak mengapa masukkan mereka non-Muslim dalam gerakan atau dalam lembaga wadah hayah al-hamdul akdi ya, mereka berjalan dengan ayat ya, surah An-Nahl 43 misalnya, inna Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya, bertanya kepada ahli dzikir dia kalau tidak mengetahui ya, katanya kalau begitu ahli dzikir orang yang pandai, orang yang berilmu ya, dan katanya dalam ayat ini kita diperintahkan bertanya kepada orang-orang Yahudi ahli kitab ya, tentang benarnya risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena mereka ahli kitab mempunyai khibrah, punya pengalaman tentang sifat-sifat wahyu ilahi dan tanda-tanda kenabi, kenabian gitu. Jadi kalau kalian ingin tahu sama dengan mereka gitu, ya, jadi pakaian dan mereka untuk mengatakan boleh dilibatkan, ya. Namun dan dia mengatakan tiada keterangan yang tegas yang melarang, ya, mengajak musyawarah orang-orang yang muslim. Kemudian kata mereka kebiasaan masyarakat Islam sekarang ini di mana mereka bercampur dengan golongan non-muslim, bahkan terkadang sebahagian dari orang-orang non-muslim memiliki kedudukan dan status yang lebih tinggi dari kaum muslimin ya. Jika mereka beralasan dengan adanya hal seperti ini dari Khalifah Umar bin Khattab ya, Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan sebelumnya, di mana mereka mengangkat Dawarin tukang cacat, sekretaris dan bendahara mereka dari golongan orang-orang Romawi, Nasara Romawi ya, maka ini sebahagian syubhat mereka yang kemudian dijawab tuntas oleh Syekh dalam kitabnya, dan dia sampai pada kesimpulan bahwa tidaklah benar pembelian dengan keterangan-keterangan tersebut ya. Adapun tentang ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, selalu kita ingatkan ya, bahwa ini bersifat umum, bertanya kepada ahli kitab atau ahli dzikir in kuntum la ta'lamun. Namun siapa yang mukhatab di sini, betul bahwa yang diperintahkan ditanya adalah orang-orang Yahudi ahli kitab, namun yang diperintahkan untuk ditanya adalah orang-orang kufar Quraisy, golongan yang mengingkari nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka diperintahkan untuk bertanya kepada ahli kitab yang mereka punya khibrah, punya pengalaman tentang wahyu ilahi dan tanda-tanda kenabian, agar mereka sampai pada keimanan bahwa Rasulullah adalah Nabi Allah dan yang dibawanya adalah syariat dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berarti orang musyrik untuk bertanya kepada orang musyrik juga gitu, ya. Dan bagaimanapun berkata Imam Al-Qurtubi dalam ahkam Al-Quran ketika menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhudhu bitanatan min dunikum, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menangkap teman-teman dekat di tanah tempat musyawarah kalian itu dari orang selain kalian. Mendidikum, kata Imam Al-Qurtubi yang juga seorang mufassir yang terkemuka, dia berkata Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang beriman dalam ayat ini untuk menangkap orang-orang kafir dan orang Yahudi serta ahli ahwa, para pengikut hawa nafsu, bukhara wa wanja, sebagai tempat untuk sama-sama masuk dan sama-sama berkumpul ya, yang kemudian mereka berkecimpung dengan pendapat-pendapat mereka dan kaum muslimin menyandarkan perkara mereka kepada golongan tersebut. Maka surah Ali Imran 119 ini tegas menunjukkan bahwa tidak bolehnya mengangkat di tanah dari golongan yang
muslim, ya, dan tentu saja penangkapan menjadi ahli hal wal akli adalah bentuk mengikat di tanah yang paling besar, ya. Nah kalau begitu tidak terdapat dua perkara tersebut. Adapun apa yang disebutkan dari Umar bin Khattab bahwa beliau menangkap bendaharawannya, juru tulisnya dari orang-orang non-muslim, ini juga tidak benar, ya. Imam Al-Qurtubi sendiri menyebutkan dalam tafsir ayat ini riwayat-riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menegaskan larangan dari mengangkat kafir dini sebagai dipanah, sebagai teman, sebagai pegawai dan sebagainya, ya, yang mereka memegang urusan kaum muslim, ya, karena itu beliau mengingkari sahabat yang lain yang beliau dengar mengangkat diri tulis dari golongan dan muslim, ya, dan ini perkara yang masyhur dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Adapun apa yang ada pada khalifah-khalifah yang lain dari yang lari khususnya dari khulafa Bani Umayyah, ya, di mana mereka mengangkat sebahagian dari golongan non muslim sebagai penasihat dan sebagainya, maka ini tentunya tidaklah sah menjadi dalil, karena mereka pun tidaklah menerapkan ini sebagai satu metode dan jalan. Akhirnya tidak semua khalifah seperti itu, ya. Jadi menunjukkan bahwa itu terjadi karena perkara-perkara tertentu, ya, amrun faruq, perkara yang terjadi sesuai dengan keadaan dan kondisi, ya, sehingga dengan demikian tidak bisa dijadikan kaidah umum tentang bolehnya mengangkat golongan non muslim dalam kedudukan sebagai ahli hamli yang akdi tersebut, ya. Maka dalam perkara ini tidaklah benar, ya, diangkatnya seorang non muslim sebagai anggota dalam ahli hamli yang akdi, ya, ini dia, ya. Maksud kita juga adalah kesepakatan para ulama juga, kecuali apa yang dibutuhkan tadi dari perkataan para ulama mu'asirin yang belakangan ini, yang mereka kemudian terpengaruh dengan apa yang ada dalam masyarakat, dan sepertinya mereka mengadopsi sebahagian dari permasalahan-permasalahan demokrasi itu sendiri, ya, seperti yang akan datang lebih lanjut nanti pembahasannya. Nah, itu syarat yang kedua, Islam. Syarat yang ketiga adalah adalah keadilan dan adalah dalam istiqamah, kelurusan, ya. Dalam kitab Al-Kulliyat disebutkan adalah adalah al-istiqamah ratawatul haqqi bil ikhtiyari anna huwa mahdurun dinan, ya. Istiqamah atau adalah adalah kelurusan untuk berjalan atas kebenaran dengan memilih, ya, apa yang tidak bertentangan secara agama, ya. Itu istiqamah, keadilan, ya. Dan telah disebutkan tadi di awal pembahasan bahwa para ulama mazhab kebanyakan menafsirkan adalah sebagai terhindarnya seorang dari dosa besar dan tidak melaksanakan dosa kecil yang ia kerjakan terus menerus, israr, karena terus menerus dalam dosa kecil menyebabkannya menjadi dosa yang besar, ya. Dan disebutkan juga tadi bahwa definisi yang lebih lengkap adalah definisi yang disebutkan oleh Hanabilah, di mana mereka mengatakan bahwa adalah adalah lurusnya keadaan seseorang dalam agama dan sikap tengahnya ia dalam perkataan dan perbuatannya, dan tentunya dipandang pada dua perkara, yaitu agama dan muru'ah. Agama jelas bahwa dia menjauhi atas agama dan syariat. Adapun muru'ah artinya dia menjaga kehormatannya dengan meninggalkan perkara-perkara yang tidak senonoh, tidak pantas, ya, meskipun secara adat, ya, tentunya adat yang tidak bertentangan dengan syariat, ya. Maka perkara adalah ini pun adalah perkara yang juga disebutkan oleh para ulama, ya, seperti Imam Al-Nawawi dan Imam Abu Ya'la, bahkan Imam Al-Nawawi, ya, menjadikannya sebagai salah satu tonggak pokok dalam penetapan ahli halli wal akdi, bahwa imam dipilih oleh ahli halli wal akdi yang mereka adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang memiliki sifat adalah istiqamah, kelurusan, ya. Dan ditegaskan, ya, di sini tentu saja bukan berarti yang layak dari ahli halli wal akdi adalah orang yang bersih dari kesalahan, selain itu tidak mungkin, ya.
Namun diingatkan bahwa jika seseorang telah terbukti memiliki penyimpangan dalam pemikirannya, kerusakan dalam akidahnya, atau ia mengajak kepada bid'ah, atau menyimpang dalam akhlak dan pribadinya, sebagaimana ia meninggalkan atau meremehkan salat salat, memakan makanan yang haram, akhlak yang jelek, dusta dan penipuan, maka tidak layak ia menetapkan kedudukan sebagai ahli haluan yang akdini. Ini kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh di akhir pembahasan seputar adalah. Ya? Jadi diperhatikan masalah bagaimana penipuannya, bagaimana akidahnya, dan bagaimana akhlaknya. Ya? Tidak sembarangan. Maka dari sisi ini jelas tidak akan sama, ya, apa yang terjadi dengan demokrasi dengan ahli haluan akdi, tidak akan sama, ya. Baik, syarat yang keempat, ilmu. Dan ilmu ini juga telah kita isyaratkan ada yang dua ilmu pokok yang dimaksud oleh para ulama. Tentu saja ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah maksudnya adalah ilmu syariat, ya, bukan sekedar pengetahuan akan perkara dunia, ya. Karena Allah telah menjelaskan, ya, dalam surah Ar-Rum, walakin min aktsarin nas la ya'lamun ya'lamuna dhahra min hayatid dunya wa hum 'an akhiratih ghafilun, ya, bahwa akan tetapi kebanyakan manusia tidaklah mengetahuinya, ya, yang mereka hanya mengetahui yang zahir dari keadaan dunia, dan mereka terhadap akhirat itu senantiasa lalai. Na'udzubillah min dzalik. Dan telah sabar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berpengaruh Allah SWT membenci orang-orang yang diantaranya alimun diambil dunia wa jahilun diambil akhirah. Orang yang alim terhadap perkara dunia namun sayang jahil terhadap perkara agama, ya? Maka yang dimaksud tentu saja adalah ilmu agama. Namun ilmu agama yang menjadi dasar di sini bukanlah semua ilmu agama, ya? Tetapi disyaratkan padanya pengetahuan-pengetahuan dasar dari pokok-pokok akidah, arkanul iman, arkanul Islam, kewajiban untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan haramnya perkara-perkara yang haram, ya, dari riba, khamr dan sebagainya, serta halalnya perkara-perkara yang diharamkan Allah dari kebaikan, jual beli dan sebagainya, ya. Jadi perkara-perkara yang mesti kepada setiap muslim dia pun mengetahuinya, ya. Itu sifat dasar. Nah, sebagian ulama mensyaratkan ijtihad. Tidak cukup hanya pengetahuan itu, diharuskan kita belajar ijtihad. Dan telah kita sebutkan juga bahwasanya para ulama ada dua ijtihad dalam perkara ijtihad ini. Sebagian kemudian ketat dalam menerapkan syarat-syarat ijtihad, yang ujungnya adalah tidak mungkin menerapkan ijtihad itu pada masa dahulu, apalagi sekarang ini, ya. Dan ini didasarkan pada pemahaman sebagian ulama yang melihat telah tertutupnya pintu ijtihad, ya, dan merasa bersumpah bagaimana tertutupnya itu kapan mulai dan tutup, ya. Namun yang benar ijtihad yang kedua, yang mereka mengambil sikap tengah bahwa ijtihad tetaplah terbuka bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi para ulama, para alim ulama di antara mereka, ya, karena berkembangnya dunia ilmu pengetahuan peradaban, dan karena butuhnya umat akan jalan keluar dari masalah-masalah dalam diri mereka, dan bahwasanya sifat dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam sebagian perkara bersifat umum, bersifat kaidah-kaidah umum yang tentunya bisa diterapkan dan layak untuk setiap zaman dan dimanapun tempatnya, ya? Namun untuk menerapkannya dibutuhkan ilmu, dan mereka para ulama mujtahidin, ya? Maka yang benar dalam perkara ini, setelah menyebutkan prinsip dalam perkara ini, saya menyebutkan bahwa ketika ahli hal wal akdi memiliki kedudukan posisi penting, posisi strategis di umat ini, maka beliau mengingatkan sudah semestinya di antara keanggotaan atau di antara para anggota ahli hal wal akdi ini ada yang mereka dari ulama mujtahidin. Ya. Bukan syarat bagi semua anggota, tetapi ada di antara mereka yang bersifat seperti ini. Kenapa? Agar kemudian mereka menjadi tempat kembali, tempat
penyelesaian, penyelesaian semua permasalahan yang mungkin terjadi di antara ahli hadis dan akidah itu. Dan ini tentu saja adalah satu keadaan yang mendasar dan pasti. Tatkala disebutkan ahli hadis dan akidah adalah mereka yang memiliki ilmu dan syaukah, maka tidak diingkari apa yang ada pada para ulama dari ilmu dan syaukah, kekuatan itu. Ya, kekuatan untuk melakukan sebuah perkara, untuk melaksanakannya dan untuk memerintahkan perkara itu agar diterapkan. Ya. Nah, kalau begitu, ya, sekali lagi yang disebut oleh penulis kita dalam kitab Al-Hilal Al-Aqdi, ya, sifatun wawada'ukuhum adalah beliau memilih hendaknya ada di antara para ahli hadis wal akdi yang bersifat seperti sifat ulama mujtahid, yang memiliki sifat ulama mujtahid ataupun mendekati sifat-sifat tersebut. Ya, maksudnya sifat dari ini yang pertama. Adapun ini yang kedua tentu saja adalah ilmu tentang siasah syariah, ilmu tentang metode politik Islam, ya, agar kemudian tidak terjadi perintangan dan kekeliruan, dan agar apa yang diberatkan dari perkara-perkara nantinya sesuai dengan syariat. Ya, di sini perlu kita ingatkan, ya, bahwa sebahagian para peneliti yang membahas tentang masalah politik dalam Islam ini kemudian memandang bahwa yang diinginkan dari suatu tatanan kenegaraan, sistem pemerintahan, adalah semata maslahat umat, titik. Ya, ini dasar pemikiran. Ini perlu kita ingatkan, karena kita akan dapatkan bahwa banyak dari perkara-perkara yang dibicarakan dari ahli hadis dan akidah ini ternyata sebahagian bentuk metode yang ditawarkan itu metode yang mengarah kepada pemikiran tadi. Menganggap bahwa yang penting adalah kemaslahatan umat, itu yang pokok. Ya, yang dia sekali lagi asalnya dari pemikiran orang-orang kafir yang memisahkan antara agama dengan negara. Ya, fasli din wa daulah. Bahwa kalau daulah, daulah. Agama yang agama. Agama urusannya para ulama, ada negara urusannya para politikus. Ya, yang penting masalah umat, ini perlu. Ya, karena kita dapatkan bahwa ketika disebutkan tentang pemerintah dalam Islam, ya, kita akan dapatkan bahwa dasar-dasarnya itu jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mulai dari siapa yang berhak untuk memimpin kaum muslimin. Ya, bagaimana seorang pemimpin berbuat dalam mengurus masyarakatnya, dan bagaimana masyarakat itu menjalankan ketaatannya kepada penguasa tersebut untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Ya? Pasti mereka akan mencari dari syariat kan gitu untuk perkara-perkara itu, meskipun dia seorang politikus yang masih politikus Islam, politikus muslim. Ya? Pasti dia akan mencari pembenaran untuk semua argumen yang dia berikan dengan dalil-dalilnya. Itu menunjukkan bahwa mereka pun mengakui urusan kebenaran ini pun diatur dalam Islam, dan dia merupakan takutan dari keluasan dan kesempurnaan Islam. Ya? Jadi kalau begitu, pemikiran yang keliru kalau dikatakan tadi bahwa Islam atau agama tidaklah berkaitan dengan negara. Ya? Ini adalah pemikiran orientalis, pemikiran yang datang dari luar Islam yang dimasukkan ke dalam Islam. Ya? Tapi perlu diingat, ya, bahwa Islam pun tidak kemudian menetapkan secara kaku aturan-aturan tersebut. Ya? Karena sesungguhnya di antara perkara-perkara yang diatur dalam pemerintahan Islam itu sendiri memang ada perkara yang bersentuhan dengan maslahat umat. Ya? Yang dia ini bisa berubah sesuai dengan keadaan dan kondisi. Tetapi ingat, itu tidak mengeluarkannya dari dasar pensyariatannya, dari dasar dan dari syariatnya.
Jelas ini? Sudah kalau begitu, ya, yang diingatkan bahwa ternyata karena terbiasa tercela dengan penelitian yang tadi disebutkan, agama-agama, negara-negara, maka akhirnya banyak perkara-perkara yang rendah, yang kemudian secara tidak sadar, sebahagian peneliti kemudian menjadikan itu sebagai satu bentuk tujuan dan dasar dalam menetapkan satu perkara, termasuk dalam masalah alul halli wal takdir, alul halli wal takdir, ya. Maka ini yang kedua yang perlu diperhatikan pada seorang yang menjelat sebagai ahli halil akhidat adalah kemampuan dia dalam politik Islam, kepiawaiannya, kecermatan dan kejeliannya untuk menerapkan kaidah-kaidah Islam, syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akan diberikan oleh para faha siyasiyin, para ahli fikih dari berbagai mazhab, para ahli fikih yang berpikir dalam salah satu politik Islam ini dalam kehidupan bermasyarakat untuk meraih kemaslahatan umat. Ya? Karena apa yang mereka tetapkan, apa yang mereka putuskan itu tadi, itu pastilah senantiasa di bawah naungan nas-nas syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Ya? Beda kalau kita memakai sebelum dari barat tadi. Ya? Meskipun kadang memang ada kemiripan dan kesamaan gitu, ya, namun berbeda dari sisi motivasinya, berbeda dari sisi semangatnya, ya, berbeda dari dasar pensyariatannya, dan berbeda dari sisi hasil dan natijahnya, ya, itulah, ya, karena orang yang mendapatkan kemaslahatan dunia dengan cara yang memiliki syariat, ya, itu mendapatkan kemaslahatan dunia itu. Karena tetapi luput dari kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan ukhrawiyah, kemaslahatan akhirat, dan itu cukuplah sebagai satu bentuk kerugian yang paling besar. Ya, 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 jika seseorang terkadang dalam amal-amal syariat yang dikerjakan, salat, puasa, zakat dan yang lainnya, yang dia hidup amalan yang sepantasnya haruslah untuk ridha Allah sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang kita luput, tidak salah dan tidak melaksanakan sesuai kehendak Allah dan Rasulnya, apa akibatnya? Amal itu bisa tertolak, ya, dan bahkan seseorang tidak mendapatkan pahala yang dia inginkan, bahkan boleh jadi dosa, ya, seperti masalah wuduk misalnya, contoh konkret masalah wuduk, tidak? Dimana dalam hadis Abu Hurairah, hadis Abdullah bin Amr, hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Bukhari Muslim, ya, kecuali hadis Aisyah diriwayatkan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar." Serakalah tumit-tumit dari api neraka. Itu ketika beliau melihat sebahagian sahabatnya hanya membasuh, menusak kakinya dan tidak mencucinya, ya, dan menuduh untuk ada pengantar menuju salat, salat sahnya salat, ya. Ketika seseorang bermuduh tidak sesuai syariat, dalam hal ini bermuduh tidak sampai basah secara utuh kakinya, tidak hanya wuduknya batal, yang berarti kalaupun dia salat 100 rakaat tidak akan diterima, tetapi juga yang diancam dengan kebat neraka. Soalnya, jika itu adalah perkara syariat dan tidak boleh saya mengatakan, tapi kan lihat saya sholat, lihat saya kan berwudu untuk sholat, dia kan tidak dapat pahala. Apalagi untuk perkara dunia yang kemudian dunia itu diatur oleh syariat, dan kita mengabaikan perkara-perkara yang berhubungan syariat itu. Meskipun kita dapatkan maslahat dunia yang kita inginkan, maka sesungguhnya dia tidaklah akan diridai Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan melalui syariatnya atau yang telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini kita ingatkan akhlak sedih, ya, sehingga dengan demikian perlu untuk memperhatikan syarat ilmu ini
dan sesungguhnya diingatkan oleh penulis berkali-kali di banyak tempat, hendaknya syarat ilmu ini sebagai syarat yang paling pokok. Hendaknya, ya, karena bagaimanapun, siapapun, dimanapun, tidak ada yang paling dia butuhkan selain ilmu. Ya, ya. Sampai para ulama salam mengatakan, hadatun nas ilal ilmi wa fahadatun mit'ami wa syarab. Kebutuhan seseorang kepada ilmu itu melebihi kebutuhannya kepada makan dan minum. Ya, sampai berkata kepada kaum, jika akan mampu untuk tidak menggaruk kecuali dengan sunnah Rasul, ya, maka garuklah dengan sunnah Rasul. Allah. Ya, maka ilmu ini penting. Bangkali ini saya, ya. Maka kalau begitu, apalagi dalam perkara pokok seperti pengangkatan seorang pemimpin muslim, ya. Baik. Ini secara ringkas. Kemudian, di antara syarat yang lain menentukan para ulama, ya, adalah arba'u yang hikmah, ya, adanya arba'u yang arba'u adalah al-bahtura yang hidup, adanya kewaspadaan, kematangan, ya, dan kejelian dan kecermatan, ya. Jadi dia bukanlah orang yang mudah dikibuli, gampang untuk dikibuli, ya. Dan tentu saja di samping adanya kecermatan, dia pun memiliki hikmah. Dan hikmah adalah wad'u syaitu mawdi'i, meletakkan perkara pada tempat yang semestinya. Ya. Imam Al-Mawardi, demikian pula Imam Abu Ja'la, ya, alhamdulillah, menyebutkan syarat ini sebagai syarat pokok, syarat yang ketiga untuk dilengkapnya seorang ahli halim yang akhid itu. Kata Imam Al-Mawardi, syarat tsalits ar-ra'y wal-hikmah al-mu'addiyani ila ikhtiyari min huwa lil-imamati aslah wa litadbiri al-masalih aqwam wa a'raf. Adanya kecermatan dan hikmah yang mengantar untuk dipilihnya orang yang lebih layak untuk menjadi imam dan untuk mengurus maslahat-maslahat dengan lebih lurus dan lebih benar. Ya. Baik. Maka ini perkara yang jelas. Yang berikutnya, saat ini kembali ke syaukah. Syaukah adanya kekuatan, bahwa apa yang diperintahnya, qarar dan ketetapannya itu taati. Syaukah, karena kedudukan ini, ya. Sudah jelas ulama tidak memandang sifat ini, dan itu keliru, ya. Namun sudah jelas lagi berlebihan dalam menggunakan syarat ini. Adapun Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam hadis sunnah Nabawiyah menggunakan istilah ahli syaukah untuk memberikan nama ahli halmi wal akli. Ini menunjukkan dekatnya kaitan syaukah, kekuatan itu dengan ahli halmi wal akli, ya. Dan telah kita sebutkan saja yaitu sesuai dengan tabiat atau sifat dari apa yang mereka putuskan dari pengangkatan pemimpin atau keretakan yang penting bagi kemaslahatan umat. Kalau keretakan itu dibuat namun tidak ada yang mentaati, maka tidak ada maslahatnya tadi saja, ya. Kalau keretakan itu dibuat tapi kemudian diingkari, ditolak, maka tentunya tidak akan ada faedahnya, ya. Maka dibutuhkan adanya syaukah. Mungkin pula seperti Ibn Khaldun dalam Muqaddimahnya, dia menetapkan bahwa syaukah ini adalah paling pokok, bahkan lebih penting dari ilmu adanya, ya. Sampai dia menetapkan kalau ada seorang yang berilmu namun tidak punya kekuatan, maka dia dikisah, dikisahkan, tidak dipakai, ya. Dan yang penting syaukah itu, bahkan dia menggunakan istilah yang lebih ekstrim yaitu akadiyah, harus fanatik, ya. Jadi memang satu fanatisme, ya, ini mesti. Dan orang yang masyarakat Islam atau kaum muslimin sebagian besarnya fanatik terhadapnya, dialah yang berhak untuk menjadi anggota dari ahli halmi wal akli. Ini tentu saja dulu, ya.
dan tentunya kita mengetahui akan ada para akadiyah fanatisme dari bentuk penyimpangan karena dia lah syiar jahiliyah. Ya, dan perlu kita ingat ikhwan fillah bahwa bangunan dan dasar dari partai-partai politik yang ada dibangun di atas akadiyah. Mereka membangun fanatisme, ya, dengan istilah platform ADART dan seterusnya, ya, diarahkan untuk fanatik kepada apa yang telah dibuat dari aturan-aturan partai, ya, dan itu merupakan tidak dari dalam demokrasi tahdid al-ahzab berbilang partai, ya, dan rafaqli asrifat dibagi-baginya kekuasaan itu, kemudian adanya niyadah, adanya sistem perwakilan, dan perwakilan itu kemudian membentuk basis massa sendiri. Dan untuk memperkuat basis massa, mereka membangun fanatisme itu. Ya, dan ini tentu saja dengan sekedar mulut namanya saja fanatisme, kita pun sudah mengetahui apa hukum dalam Islam. Ya, dalam hadis Jabir bin Abdullah, ya, riwayat Muslim, ketika seorang sahabat dari Muhajir memukul pantat seorang sahabat dari Ansar, ya, maka kemudian sang Ansar ini tersinggung dan mereka kemudian bertengkar sampai akhirnya orang-orang Muhajir membunuh kaum mereka dengan mengatakan, ya dal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajir, berdua orang-orang Ansar memanggil kaum mereka untuk bersatu dan saling berharapan dengan lawan mereka dari dalam Muhajir. Ya al-Ansar, maka keluarlah Rasulullah dengan wajah yang marah. Lalu dia berkata, Abi Ra'wati Jahiliyah wa'an bayna al-Zirikun. Apakah dengan suruhan Jahiliyah dan aku masih ada di antara kalian? Da'ulha sa'imna mumpunah. Tinggalkanlah karena dia itu mumpunah. Dia itu menghidupkan. Ya? Maka ini bila. Yang kita ingat dalam hal ini, saya lagi. Tidak akan ada partai politik yang tidak membangun akhwat-akhwatiyah. Ya? Dimulai dengan bai'at, meskipun bai'at partai, ya, dibangun dengan bentuk pendasaran, ya, pembangunan wawasan dan seterusnya, ya, yang semuanya adalah untuk mengikat dengan partai. Al-haqqu ma qala al-mudhib, maka kebenaran adalah apa yang dipilih oleh partainya, ya, keputusan adalah apa yang telah diambil oleh ketua partainya. Dan ini tentu saja bertentangan dengan Islam, karena kita diberikan untuk mengurangkan al-haq itu kepada pemiliknya. Al-haq kuli rabbika, al-haq itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya al-haq itu haqqu an yuttaba, dan hanyalah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kebenaran. Dan setiap arah bertentangan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia batin meskipun dibungkus dengan bungkus apapun. Ya, maka ini Tuhan Fidri perkara yang berkata dengan masalah ini, ya, jadi asabiyah ini sangat berbahaya, ya, namun seperti kita sebutkan tadi, ya, ini bukan sebagai dasar dalam pemilihan ini seperti yang sekarang terjadi di negara kita dan bahkan di negara muslim yang lainnya, ya. Maka kita tentunya hanya mengadukan perkara kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita berusaha untuk membuat berbuat perbaikan semampu kita, dan tidak akan ada perbaikan tanpa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaful ummah, ya, dan menjalankan Islam yang telah bersih dari syawa'ib dan kadar, dari kotoran-kotoran dan perkara-perkara mengatarinya dan menerapkan dalam kehidupan kita, dalam kekalian kita, dalam kita beragama dan bermasyarakat. Maka sekali lagi syaukah memang adalah perkara yang penting, yang pokok, namun tidak seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya bahwa para ulama tidak perlu gigi, para ulama tidak punya tempat dalam perkara ini jika mereka tidak punya syaukah. Sesungguhnya akan banyak masalah yang dihadapi dalam kedudukan ahli halli wal akli ini yang tidak akan ada ilatnya, tidak akan ada jalan keluarnya, solusi dan alternatifnya dengan apa? Dengan ilmu tentu saja, dengan ilmu syar'i. Maka syaukah saja tidak cukup,
Saukah saja tidak? Tidak rupiah. Ini saukah sekali lagi perkara yang penting pula dan sifat yang mendasar kita pada ahli haluan akdi untuk perlaksananya apa yang ditetapkan dari perkara perkara. Baik, yang ketujuh dari sifat-sifat tersebut adalah az-zukurah. Yaitu sifat atau jenis kelamin yang dilaku. Ini agak sedikit sensitif ini. Biasanya sekarang-sekarang ini di dalam banyak disebutkan sekarang hak politik wanita. Ya? Ya. Maka kita ingatkan di sini ikhwan fillah bahwa sesungguhnya telah datang keterangan-keterangan sunnah yang menunjukkan kepada kita bahwa laki-laki dan pernah berusaha. Ya? Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemegang urusan terhadap wanita dan surah An-Nisa ayat 24. Ya? Dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Bakar al-Aslami yang kita disebutkan Rasulullah bersabda ketika mendengar bahwa pengganti Raja Persia adalah putrinya, maka beliau mengatakan wa'lih yuqawmi wa'lau amrahum imra'ah, tidak akan beruntung satu kaum yang bukan beruntung mereka adalah wanita. Maka berdasarkan perkara-perkara tersebut Imam Al-Huraini yang beliau salah seorang ulama madzhab Syafi'i yang mengarang beberapa kitab dalam usul dan beliau ahli ilmu usul fikih, namun juga beliau adalah di antara golongan fuqaha siyasiyyin, para ahli fikih yang berkecimpung dalam bidang politik. Kitab beliau yang bagus dalam perkara adalah Ziyadul Umam. Ya? Beliau menyebutkan dalam kitab tersebut halaman 92, kata beliau, dari apa yang kami ketahui secara pasti bahwa wanita tidaklah ada tempat baginya dalam pemilihan kami dan dalam membentuk ikatan imanah, karena sesungguhnya mereka tidaklah pernah dikendalikan perkara sedikitpun kepada mereka, dan seandainya wanita bisa diajak bermusyawarah dalam perkara ini, maka sesungguhnya wanita yang paling layak dan paling pantas dalam perkara ini adalah Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian istri-istri beliau ummahatul mu'minin, dan kita kata Imam Abu Amal al-Jawzi, dan kita dengan pemikiran praktis kita sendiri secara badani secara langsung tidak akan diketahui bahwa tidak ada bahagian bagi mereka dalam perkara ini dari berbagai zaman yang telah lewat. Jika pernah lewatkan bahwa wanita masuk dalam ahli halu yang takdi, melibatkan di dalamnya dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu, sesungguhnya tidaklah ada tempat bagi wanita dalam peringkatan dan peningkatan pemimpin dan penguasa Islam. Ya. Dan ini yang dikatakan pula oleh Majmu' Fatwa Al-Azhar, ya, yang disebutkan dalam Majalah Hadisiyah Islam pada bulan Syawal tahun 1971. Disebutkan pula oleh Abu A'la Al-Mudiri, Syekh Sa'di Abu Zaid, dan Dr. Abdul Karim Zaidan, ya, Sultan Majid Radib Al-Harami, Sabqah Tanir Zawri, ya, di mana mereka semua menyebutkan perkara-perkara tersebut bahwa syarat dalam ahli halu wal akdi bahwa dia adalah laki-laki, bukan wanita. Ya. Dan jika kita lihat pendapat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala yang kita mengkalah tentang hal ini, beliau memiliki satu risalah khusus tentang khatru musyarakatul makmu lirrajuli fi bulan amali, bahwa keikutsertaan wanita dengan laki-laki bersama laki-laki dalam kehidupan amal mereka, dalam aktivitas dan kegiatan mereka, tidak akan mendapatkan jawaban akan perkara-perkara yang seperti ini. Ya, jadi intinya bahwa tidak ada. Ya, namun memang kita katakan, ya, ada beberapa riwayat dan keterangan yang mungkin dipakai sebagai dalil untuk bolehnya melibatkan wanita dalam urusan-urusan. Ya, namun kita
tersebut tidaklah bersifat umum, ya. Dia adalah keterangan yang berkaitan dengan qabilatul aini, kasuistik, dan dalam perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan, ya. Seperti yang terjadi di Ummu Salamah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk tahallul, mencukur rambut dan menyembelih haji mereka, ya. Yang sudah dilaksanakan sampai pulang Rasulullah masuk ke dalam kemah dan marah hingga Ummu Salamah memberikan saran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau keluar dan tidak berbicara dengan sahabatnya, menyembelihkan cukurnya, mencukur rambutnya dan langsung setelah itu menyembelih kurbannya. Maka serta-merta kemudian kaum muslimin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini qabilatul aini sekarang kita bukan sistik dan juga bukan berkaitan masalah penentu keputusan. Sehingga memang tidak ada halangan untuk menyebabkan wanita dalam perkara-perkara tertentu mengajak mereka bermusyawarah dalam perkara-perkara tertentu secara khusus perkara yang berkaitan dengan wanita, ya. Dan boleh bagi anggota al-hal wal taklimi untuk bertanya kepada mereka dalam perkara-perkara tersebut, ya. Tetapi ini seperti kata saya, dengan tidak mengikut sertakan mereka bersama laki-laki, sehingga mereka tidak berkumpul dengan kaum laki-laki dan tidak berkhalwat dengan mereka dan tidak menetapkan dan memutuskan perkara-perkara besar bersama kaum laki-laki, ya. Ini hakikatnya bukanlah celaan kepada kaum wanita atau menggunakan mereka, namun dia wajib meletakkan perkara pada tempatnya, menjadikan perkara itu sesuai dengan kaidah-kaidah syariat dan memberikan setiap orang apa yang cocok dan layak dengan keadaannya, ya. Dan kita ingat bahwa tidak semua laki-laki juga terlibat dalam ahlul hamli wal aqdi. Ini tidak semua laki-laki. Maka tentu saja lebih-lebih lagi untuk kemudian tidak dilibatkan di dalam kaum wanita, ya. Jadi kalau ada kaum wanita yang agak cemburu dalam hal ini, ya, dan mengatakan memang hak politik kami, ya, kami juga mampu dan sebagainya, ya, kenapa kami ini pisahkan dan sebagainya, mencari bahwa akan cemburu pula kaum laki-laki yang lain, ya, ya. Dan ingatlah bahwa yang dipilih dalam anda nabi yang akhir adalah orang-orang tertentu dengan sifat-sifat yang tertentu. Jika ada yang mengatakan kemudian, tapi sifat-sifat yang disebutkan untuk ahli hal yang akhir sebahagian besarnya ini sifat-sifat yang boleh jadi ada juga pada seorang wanita, ya, atau seperti kaidah syariat al-hukmu wadiru ma'al illah, hukum itu kan berkisar pada masalah sebabnya. Jika ada sebabnya maka berlaku hukumnya, ya. Seperti tayammum, ya, dibolehkan ketika tidak ada air atau ada air tapi sedikit, ya, atau banyak air namun tidak bisa dipakai karena membahayakan kesehatan, ya. Nah, kalau begitu kapan ada sebabnya berlaku hukumnya, ya? Maka dari jadi ini pun demikian. Kita mengatakan memang yang diperhatikan dalam ahli hamil dan akhid adalah ilmu dan syaukah, ya? Tetapi telah disebutkan tadi bahwa di antara syarat itu adalah ad-dukurah, ya? Sekalipun ad-dukurah atau laki-laki tadi kita coba untuk kita pisahkan atau kita akan bahas ini misalnya yang penting sangat tadi, ya, maka sesungguhnya kita akan dapatkan bahwa syaukah pada wanita tidak akan seperti dengan syaukah pada laki-laki kalaupun ada, ya. Dan wanita yang beriktizam dengan syariat maka sesungguhnya ia diatur dengan aturan-aturan syariat yang jelas
yang membatasi interaksi dan hubungannya dengan kaum lagi lagi, ya. Dan itu tentu saja menyulitkan, ya, aktivitasnya jika ia memaksakan dirinya dalam posisi-posisi tersebut, kecuali ia meninggalkan tuntunan syariat itu dan meninggalkan apa yang lebih besar maslahatnya bagi kehidupan mereka sebagai wanita dan juga, ya. Maka ikhwan fillah azimillahirrahmanirrahim, kita akan dapatkan kemudian kalau begitu, ya, perkara-perkara yang kadang juga masih diangkat dengan sebagian orang, dan ini memang ada, ya, ada sebagian orang yang menganggap bahwa wanita boleh ikut dalam segala aktivitas, ya, bahkan mereka menulis tulisan-tulisan dan menyebutkan dari kebar-kebar mereka ini, ya, maksudnya ini adalah pernyataan yang berbahaya, ya, pernyataan yang sangat berbahaya. Dan pendahulu mereka sebenarnya adalah para peniru kepada pemahaman orientalisme, pemahaman Islam liberal, ya. Dan kemudian di antara orang-orang yang mengangkat pendapat ini sebenarnya dikomunikasi adalah Syekh Muhammad Rasyid Ridho, ya, dengan sebuah karangan khusus Muda Al-Jinsi Mbaqif, ya, seruan dari jenis kelamin yang lembut, artinya seruan wanita maksudnya, ya, mereka minta diberikan hak itu, ya. Jadi dia berah itu juga Bikir Mustafa Sida'i lewat tepatnya Al-Ma'ah Bain Sikri dan Qamun, wanita di antara sikir dan undang-undang gitu, ya. Yang dia lebih dari teman-teman ketinggian ini sepenuhnya ini kelebihan batin yang tidak berdasar, ya. Nah, yang sebenarnya saya menyebutkan bantahan bagi pendapat ini satu persatu dengan keterangan yang rinci dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dan penelitian dari para ulama, ya. Cuma waktu tidak banyak untuk melakukan hal tersebut. Saya akan kalau begitu, kemudian syarat penyempur dan syarat kesempurnaan, ya, yang ada pada Al-Halil Qadbi ada empat, ya. Syarat yang pertama adalah adanya kemampuan ijtihad. Namun ingat, tidaklah semuanya harus memiliki hal itu. Jika ada sebagian yang karena tak sudah cukup, ya. Kemudian yang kedua, khibrah wa tajribah, pengalaman dan adanya kecermatan, ya, kemampuan, ya. Yang ketiga yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa dia haruslah muwatanah, dia harus warga negara di tempat dia berada, ya. Namun penulis juga menyatakan bahwa sebenarnya tidaklah syarat hal seperti ini, ya. Apalagi kita melihat bahwa Ahlul Hal Akdi ada dua golongan besar, yaitu para ulama dan orang-orang yang punya kedudukan dari penguasa dan tokoh-tokoh terpandang, ya. Dan tentu saja para ulama tidak mungkin kita batasi ilmu mereka dan apa yang ada pada mereka dari kekuatan untuk mengatur dan meluruskan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan hanya dengan ukuran wilayah teritorial. Artinya, oh, itu ulama Saudi, bukan untuk ulama kita, tidak ada, ya. Karena ilmu mereka yang mereka miliki, yang mereka dapatkan sebagai ilmu yang Allah berikan, ya, kepada mereka, dan mereka bertanggung jawab untuk menyebarkan ilmu itu dan menjadikan dengan ilmu itu kemaslahatan yang terbesar bagi Islam dan kaum muslimin, ya. Sehingga dengan itu Syekh mengatakan memang domisili dan keluarga negaraan itu diantara syarat yang penting, bukanlah syarat pokok, ya. Dan bahwa ini maksud dengan bahwa dia warga negara bukan berarti dia terpaku dengan warga negara tertentu, bahwa selama dia negeri Islam, ya, maka sebenarnya dia masuk dalam kategori al-halli wal akdi, ya, baik untuk negaranya sendiri maupun negara yang lain. Dan ucapan dan pendapatnya bisa didukungkan, bisa dibawakan dan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat, ya. Yang keempat adalah sifat wara, sifat wara, ya. Yang terakhir itu karena masih berapa bagian lagi dari perkara Alhamdulillah Abdi ini, yang perkara ini sangat penting, ya. Karena tadi juga ada pertanyaan dari sebagian ikhwah
dalam majelis permusyawaratan rakyat atau dewan perwakilan rakyat atau yang semisal yang ada sekarang ini dalam penasihat presiden tentunya bagian dari bentuk alhamdulillah asli itu, ya. Maka tema kali ini bahas juga tentang soal penulis dalam pasal yang ketiga, yaitu bagaimana cara peningkatan ahli halilan dan akhli. Dari hasil telah beliau terhadap kitab-kitab para ulama ahli fikih, khususnya fikih siapa syariah, fikih Islam, ya, maka beliau dapatkan ada lima bentuk yang disebutkan oleh para ulama. Sebahagian ini adalah perkara-perkara yang jelas, ya. Sebahagiannya hasil dari pengaruh pemahaman yang tadi kita sebutkan, yaitu memahami bahwa masalah negara, masalah sistem pemerintahan ini pokoknya terpulang kepada maslahat rakyat, gitu. Ya, maka apapun boleh dikerjakan yang penting maslahatnya bagi rakyat. Sehingga mereka lepas baik secara total maupun sebahagian dari kaidah-kaidah syariat atau batasan-batasan syariat, ya. Ada lima metode yang disebutkan oleh para ulama tadi, para fuqaha sendiri. Yang pertama, metode yang disebut dengan istilahnya tilqa'iyah, yaitu otomatis, perkara yang tidak diatur tanpa penentuan dan tanpa pencatatan, bahwa sekedar dengan mereka bersifat dengan sifat itu, dan bahwa kaum muslimin mendengarkan dan taat akan nasihat-nasihat mereka, ketua dan ilmu mereka, ya, serta mengikuti petunjuk mereka karena mereka mendengar urusan mereka, maka mereka lah terangkat sebagai golongan dari alim halilan akdi, meskipun mereka tidak ditunjuk dan tidak diangkat oleh jihad rasmiya, oleh lembaga resmi negara atau lembaga resmi, lembaga resmi pemerintahan Islam. Apa? Itu terjadi secara otomatis, ya, bukan ada pada mereka yang sifat-sifat dan peningkatan sifat tersebut, ya, ya. Ini metode yang pertama, ya. Kemudian metode yang kedua adalah bahwa melalui penunjukan langsung dari penguasa muslim, ya, pemimpin yang menunjuk meminta si fulan menjadi penasihat, si fulan menjadi ahli hadis dan sebagainya. Ini metode yang kedua. Yang ketiga, ya, al-intikhab lewat pemilihan, ya, tersebut dipilih siapa yang pas, siapa yang terjadi, silakan, ya, baik dalam bentuk intikhabnya dua, ada bentuk pemilihan yang sifatnya tertutup, ada yang terbuka, ya. Tertutup artinya bahwa dipilih oleh orang tertentu, dan terbuka dipilih oleh siapa saja, ya, masing-masing menimbang suaranya meskipun sumbang, ya, yang pokok dia bersuara untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli halilan akhir, ya. Maka dia akan dibahas lebih lanjut nanti. Kemudian yang berikutnya, metode at-ta'yin wal-intikhab digunakan kedua cara itu, ya. Dan ini sebenarnya bentuk yang sekarang berlaku di sebagian negara, ya, dengan mereka menggunakan apa yang dibentuk dari majelis permusyawaratan itu adalah bentuk dari bentuk alhamdulillah akhli, ya. Apa itu? Dengan membagi keanggotaan dalam majelis tersebut menjadi dua keanggotaan, ya, yaitu majelis niabi, ya, yaitu orang-orang yang memang dipilih langsung oleh voter, oleh pemilih, ya, oleh masyarakat, dan yang kedua orang yang ditunjuk untuk duduk dalam lembaga itu, ya. Ada istilah majelis niabi, majelis suluh. Jadi dewan penasihat ini dipilih oleh pemerintah. Orang yang ada dewan, ya, yang dia senator, ya, orang yang dipilih dalam senat oleh masyarakat ini menggabungkan keduanya, ya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah itu merukun ijtihad. Kelompok yang kelima atau pendapat yang kelima, bahwa peningkatan ahli yang tadi ini tergantung ijtihad, terbuka luas jalannya, mau dalam demokrasi, ya, mau dalam tunjuk langsung, ya, juga boleh, tidak masalah, ya. Kemudian Syekh mengupas perkara ini lebih lanjut, ya, khususnya dalam
sisi yang berkaitan dengan metode intihab pemilihan. Ya, benar-benar beliau menegaskan, ya, bahwasanya pendapat yang mengatakan bahwa metode intihab ini adalah metode yang terbaik dan ini disebutkan oleh Abu Ala Al-Maududi, ya, dalam kitabnya Mizanul Islam, ya, dia mengatakan bahwa tidak ada keraguan bahwa metode pemulihan pada zaman ini adalah metode yang dibolehkan, ya, dengan syarat tidak boleh penipuan dan cara-cara yang tidak pantas. Ya, ini pendapat beliau. Yang tentu saja penulis menentang dengan keras pendapat ini, ya. Kenapa? Tidak hanya dari sisi bahwa tidak mengikuti, kita memenuhi syarat bahwa ketika terjadi pemulihan itu tidak boleh ada kongkalikong, tipuan, tidak boleh ada bentuk-bentuk cara-cara yang terlarang atau dilarang kantong hitam, ya, ya. Maka sesungguhnya perkara tidak bisa kita dapatkan bersih dalam metode-metode pemulihan itu, ya, ya. Karena kebanyakan dari metode yang dipilih adalah al-ghaya tibar al-wasilah, tujuan mengharapkan kepada salah, ya, ya, menjatuhkan, ya, politik uang, sogokan dan sebagainya, ya, dihadut oleh harap, ya, karena itu wajar jika kemudian sifat ketika terjadinya hasil yang berbeda dengan apa yang dia inginkan adalah masuk dalam kejiwa, ya, ya. Yang jelas, bagi sering bisa dipenuhi dan sangat jalan diperhatikan orang yang bisa jujur dalam perkara seperti itu, ya. Ini ada syarat-syarat saja, ya. Tapi kalau dasarnya bahwa ini berkaitan dengan sistem metode pemilihan itu sendiri, ya, saya menyebutkan, ya, bahwa ada dua bahaya besar pada sistem ini, ya. Yang pertama, ya, ketika orang yang akan menjadi ahli haldi dan akdi atau sebagai naib, sebagai senator atau yang lain pada ini ingin duduk dalam posisi yang dia inginkan, maka dia akan menempuh cara inna tersebut enak tukal tujikale, ya, ya. Dan itu terjadi pada semua kelompok sekalipun yang melakukan Islam, ya, ya. Kedua, ya, ada pada mereka semangat untuk meraih kekuasaan dan meminta-minta, ya. Ada pun bayi tentang orang yang tak setuju ini sudah jelas, ya, pada tugas konsumsi dua orang yang dimutlak, ya. Ada pun tentang orang untuk mencari dan meminta-minta kedudukan juga telah sah dengan perbuatan asal, ya, di mana Rasulullah yang mengingatkan ketika ada seorang sahabat yang meminta kedudukan itu kepada Allah, inna la nuwalli hadzal amr man sa'alahu au harasa alaihi, dan tidak berikan kedudukan ini pada orang yang meminta-minta ataupun orang yang sangat bersemangat untuk mendapatkannya, ya, dengan hadis riwayat Bukhari, ya. Kemudian, ya, ini dari sisi orang yang mencalonkan dirinya. Tapi bagaimana dengan orang yang memilihnya, ya, sama saja, ya. Dalam posisi orang yang memilih, keadaannya pun tidak lebih hinaan dari orang yang dipilih, ya. Lihat ini, tidak lebih hinaan daripada orang yang dipilih. Kenapa? Ya, karena orang yang memilih orang bercampur, ya, tidak menunjukkan keadaan statusnya, ya, orang halim yang memilih, orang jahil yang memilih, orang yang anak kenalin sore katanya ABK, ABD, anak baru dakka, ya, juga masuk di dalamnya, dengan orang yang sudah tua pun juga ikut di dalamnya, tidak ada pandang bulu, ya, semua ikut di dalamnya, bahkan dengan berbagai keyakinan dan agama mereka, ya. Dengan mungkin bisa mengatur apa yang mereka pilih dan kemudian dengan mungkin kita bisa mengarahkan mereka untuk memilih dengan benar. Tapi itu karena menjelit dengan mereka, gitu, ya? Ya. Jadi kalau begitu tidak akan mungkin, ya. Kemudian, ya, orang-orang yang kemudian memilih ini juga banyak di antara mereka, ya, adalah orang-orang yang kaki tangan, calo dan sebagainya, ya,
Ini bisa membentuk opini bahwa apa yang dia pilih itulah pilihan rakyatnya. Ya, itu pasti. Ya, dia merasa membangun jaringan, membentuk, ya, satu kedekatan juga. Ya, ya. Kemudian yang ternyata hasilnya adalah kebanyakan yang keluar sebagai pemenang ini dia orang yang pandai berbicara, belajar bersilat, ya, bersilat tidak, ya, atau orang yang punya harta dan kedudukan, ya, yang kemudian dia menggunakan itu untuk kepentingan tadi, dan sedikit dan bahkan hampir tidak kita dapatkan orang-orang yang memang terpilih karena akhlak yang mulia, karena agama yang kuat. Dan banyak lagi tentu saja kerusakan-kerusakan yang timbul dari dalam intihad ini. Ya, maka ini perkara menjadi titik permasalahan, sehingga dengan demikian sesungguhnya tidaklah benar pemilihan ahli hamil yang asli itu dengan cara intihad pemilih itu yang salah tidak. Ya, ya, sebenarnya tidak juga benar menghilangkan kepada istihad. Ya, karena pendapat ini dasarkan kepada pendapat yang tadi disebutkan bahwa syariat tidak mengatur perkara-perkara, dan dalam urusan pemerintahan kita boleh menggunakan segala cara yang penting kemaslahatan umat, katanya. Ya, yang itu akan menyebabkan tidak adanya aturan yang tegas, dan setiap orang bisa mempermainkan aturan itu menurut kemauannya. Ya, maka yang laku adalah para politikus dan para ahli hukum, ya, yang kuat untuk berdebat, yang pandai untuk menampakkan yang hak menjadi batin, yang batin menjadi hak, ya, yang kau bilang ini tinggal. Maka ini juga tidaklah benar. Yang kau bilang itu ini yang lebih tepat, ya. Maka saya menyebutkan dua pendapat yang pertama. Ini yang paling sesuai dengan ruh Islam, paling dekat dengan kaidah-kaidah syariat. Apa itu? Yaitu bahwa al-hamdu wal-akdi dia akan terpilih dari umat ini secara otomatis dengan apa yang ada terima dari sifat-sifat dan kekuatan, ya, dari apa yang ada dari ketundukan umat dan keadaan mereka atas petunjuk dan arahan orang-orang tersebut, ya. Dan tentunya tidak menyapa untuk adanya penunjukan dari para pemimpin Islam ketika mereka menunjuk sebagian dari kaum muslimin untuk menduduki kedudukan tersebut dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi dari syarat ahli hal yang akhli. Ya, dua pendapat inilah yang katakan saya paling dekat. Ya, hanyalah permasalahan adalah bagaimana penerapannya, ya, dalam konteks masyarakat Islam sekarang ini. Ya, kita ikhwan fi dinillah wa yakum, tentunya tidak tersinggung keadaan umat Islam sekarang ini, dimana kita tidak hanya carut marut dalam masalah ekonomi ataupun politik, paling penting dari itu carut marut dalam perkara akidah, berantakan dalam masalah syariat. Ya, dan ketika diingatkan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan politik, ekonomi, dan semua permasalahan para umat ini haruslah dikembalikan kepada ilmu syar'i, maka tentu saja yang paling pokok, paling penting untuk ditentukan adalah carut marut dalam perkara akidah dan agama ini. Yang paling pokok, ya? Karena ketika orang masih punya kembali yang lain, punya referensi yang berbeda, bagaimanapun kita mengajak mereka untuk mengembalikan politik kepada politik Islam, kata aturan Islam, ekonomi Islam, mereka tidak akan kembali karena banyaknya referensi, banyaknya penawaran, dan syarat menariknya umat Islam itu sendiri. Sama? Nah, kalau begitu, bangunan dasar yang perlu kita bangun adalah mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada sebuah pertanyaan yang menarik pada yang saya katakan bahwa, yaitu bahwa bagaimana Ustaz, kita tidak bisa untuk melakukan perubahan sekarang ini, apalagi membentuk al-hal wal-akdi,
kecuali dengan masuk ke dalam lembaga yang telah ada. Sebab kalau tidak, berarti kita harus merombak total semua tatanan yang telah ada. Ya, jadi itu pasti tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Akan terjadi kegoncangan, ya, kegaduhan dan huru-hara. Ya, kalau begitu kita harus masuk ke dalamnya. Untuk melakukan perbaikan sedikit demi sedikit katanya. Ya, atau gimana? Untuk mencoba memberikan solusi yang terbaik bagi umat ini. Maka jawabannya adalah bahwa ikhwan fillah rahimahullah wa iyyakum, orang yang masuk dalam perkara seperti ini dengan niat yang baik dan kehendak yang terpuji, ya, lihatlah apa yang mereka lakukan ketika mereka di dalam. Ya, bahwa ternyata kemudian mereka tidak mampu untuk menyuarakan Islam, mengajak umat untuk kembali ke dalam Islam, sebab mereka lah orang pertama yang tidak menerapkannya. Ya, kapan mereka terapkan, mereka akan terusir dan singgah sana mereka. Ya, kemudian ketika mereka tersibukkan dengan urusan mereka, katanya urusan umat, ya, cenderung tanpa bekal ilmu. Ya, dan kemudian mereka akhirnya mengabaikan pos yang paling penting, yaitu memperbaiki semangat keagamaan dan mengembalikan umat kepada syarat Islam yang benar. Ya, perlukan yang urusan itu. Kalau beliau mengatakan, tapi kan kami punya kader di Ustaz, ada kader kok, kami masuk ke sini, pengorbanan memang, tapi kan ada kader kita di dalam, di luar. Ya, kita mengatakan, kader itu pun akhirnya terjebak kepada apa yang dibawa oleh pendahulu mereka. Ya, sehingga berilah khutbah Jum'at menjadi mimbar ajaran kepada partai. Ya, jadilah kemudian semangat fanatisme bungkus untuk mengajak kepada apa yang mereka inginkan dari kekuasaan dan kedudukan. Jadilah bahkan isu-isu Islam Irak, ya, Afghanistan dan Palestina jadi barang dagangan komunitas untuk menaikkan suara atau merendahkan, merendahkan. Tidak. Ini yang terjadi. Dan akhirnya bahkan mereka, orang-orang yang mengatakan tadi, mereka memperbaiki, melecehkan, meremehkan, atau tidak memandang sebelah mata, apalagi dua mata. Sebelah mata tidak dipandang, ya. Bagi orang-orang yang mencoba untuk mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran Sunnah, mengajak mereka untuk kembali kepada akidah yang lurus, akidah Al-Sunnah Al-Jamaah, kepada fikri yang bersih dari kesalahan, yang dekat kepada Sunnah Rasulullah SAW, tanpa terikat dengan fanatisme madhab, tanpa terikat kepada kelompok-kelompok yang menyimpang dari kelompok-kelompok yang sesat dalam Islam. Ya, cenderung direnehkan. Ya, orang yang buka sekolah dan madrasah, yang mengajarkan ilmu di masjid-masjid, orang yang mengajar banyak, ya, tidak ada perhatian kepada ilmu dan seterusnya. Yang terjadi, padahal umat lah yang kuali sendiri. Seandainya mereka pun berhasil meraih kekuasaan, mampukah mereka menerapkan Islam itu tanpa adanya pemahaman yang benar di kalangan masyarakat dan kaum muslimin? Tidak. Kita akan dapatkan bahwa ketika mereka mencoba menerapkan Islam dengan kekuatan mereka, yang pertama kali akan mengingkari mereka justru umat Islam sendiri, yang jahil akan agamanya, yang berputar dalam perkara akidah, apalagi dalam perkara fikih, dalam perkara ekonomi, dalam perkara politik. Mereka bagaimana menyusun Islam? Ya, maka akhirnya seperti itu tadi. Sama? Kalau begitu akhirnya pun mereka mengatakan, ya kalau begitu saya sedang pulang kekuasaan sekarang, saya mengingat undang-undang, tapi tolong kalian yang sosialisasi, kalian yang dakwah dengan baik, kalian yang mengatur dan arahkan umat kepada Islam yang benar. Kalau begitu, mengapa mereka tidak melangkah dari awal dengan cara seperti itu? Ya? Maka Islam itu din, ya? Ini menginginkan dari perkara yang sering sana, adalah hal yang akhirnya. Ya? Kalau kita mengatakan, wah kalau begitu masih panjang jalannya Ustaz, ya? Berapa tahun lagi baru bisa sampai itu? Ya? Kita mengatakan, apakah jalan yang ditempuh sekarang itu lebih dekat? Tentu itu.
Ya, setiap kali jatuh satu partai akan timbul partai yang lain. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Itu firman Allah. Setiap partai dengan apa yang mereka sedang berbangga. Jadi, ya, tidak mungkin kita meraih Islam dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, kalau pun bisa kita dapatkan, maka dia kafarabun zikri'ah. Apa sikap kita jika ternyata
salah sebagian jawaban, ya tidak hanya dalam salah presiden misalnya, tapi yang ini dari bawahnya, ternyata kalau kita menjadi pemimpin, maka sekarang kita bersabar, ya, kita bersabar, ya, dan tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kembali mengajak kepada Quran dan As-Sunnah dan teman-teman salah seumat, menyampaikan dan menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada, ya, dan untuk kita mengingatkan dari bahaya kemungkaran dan kejelekan dari siapapun dan dimanapun kita berada, ya. Dan Syekh Ibrahim Ru'ayni hadirat dengan ini masalah yang sangat politik seperti ini waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ya, jika terjadi seorang mantan dari pemimpin di penjara, maka beliau menjawab dari penjara sebelumnya, jika terjadi hal yang seperti itu yang menurut kata yang tersebut disyarat, maka wajib bagi kaum muslimin untuk bersatu di bawahnya, ya, demi menjaga tahkim al-jahna wa hikmah mubdina, untuk menginginkan masyarakat agar tidak terjadi huru-hara dan juga untuk tidak menimbulkan pertumpahan darah. Ini jika seorang di antara mereka tadi kemudian mendapatkan kekuasaan itu dengan gadabah, dengan cara dominasi. Dominasi ini banyak bentuknya, ya, yang diberikan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih syariah. Dominasi yang ada dahulu adalah bersama dengan bentuk kudeta, bentuk penggunaan kekuasaan, ya. Maka kita wajib untuk taat kepada pemimpin yang terpilih itu jika kaum muslim telah bersatu di atasnya, ya, jika bahwa dia memiliki kekuatan untuk menyatukan kaum muslim, ya. Demikian pula kita berkata jika ia mendapatkan dominasi itu dengan cara demokrasi, harusnya pemilu, ya, tetap kita wajib taat dan patuh kepadanya fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf, dan tidak boleh keluar dari apa yang berkaitan yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, bahkan dalam perkara-perkara ijtihadiyah, perkara-perkara ijtihad yang kemudian dipilihnya dari perkara dari kepada para ulama, ya, karena untuk menentukan kaum muslim dalam perkara tersebut, ya, sampai Allah memberikan jalan keluar dari urusan mereka. Dan tentu saja tidak akan ada jalan keluar itu kecuali kaum muslim memperbaiki keadaan mereka sendiri. Alamah takdirnya tuan dulu, ya, berdasarkan tuanlah kalian akan mendapatkan pemimpin itu sendiri, karena pemimpin terlahir dari kaum itu juga, ya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah kaum yang mengubah apa yang ada mereka. Selain Arab Saudi, siapa lagi negara yang menerapkan sistem al-hamd dan akli, ya? Adakah semua negara kita memiliki al-hamd dan akli? Apakah setiap daerah provinsi harus memiliki al-hamd dan akli? Sehingga menakhir melakukan, ya? Jelas bahwa negara Saudi memiliki al-hamd dan akli, ya? Dan ingat tadi bahwa dia tidak memiliki satu kelembagaan yang dibentuk, ya? Tapi mereka adalah orang-orang yang didengarkan perkataannya dan diterima. Dan kita dapatkan itu dalam seperti misalnya adalah hayat kibari ulama, ya, hayat kibari ulama, ya, kemudian adalah menja'inah dan ista'ala bawang isyad, ya, maka mereka adalah tokoh-tokoh para ulama. Dan ingat Saudi Arabia subhanallah tidak hanya mencukupkan dalam urusan mereka dengan ulama dari Saudi. Jangan disangka bahwa yang diterima di Saudi itu yang punya paspor Saudi misalnya, ya, atau yang punya KTP Saudi. Tidak, ya. Karena itu pemerintah Saudi Arabia membentuk apa disebut majelis ulama Islam, ya, membentuk jamaah kecil Islam, ya, ada lajnah-lajnah, ya, menembak masalah hukum-hukum Islam yang kontemporer sekalipun, hukum wajib yang menggabungkan para ulama dari berbagai negara, ya, yang kemudian hasil dari kesepakatan itu disebarkan dan disebarluaskan di kalangan kaum muslimin tidak hanya di Saudi, bahkan di seluruh dunia.
Ya, ini bentuk dari penolakan ahli hadis dan akhir. Ya. Nah, kalau begitu, negara mana lagi? Ya, saya tidak tahu dengan negara-negara lain, pengalaman besok. Ya. Dan tentunya yang paling penting adalah kita berharap mudah-mudahan Allah membuka jalan kepada para pemimpin kita, memberikan mereka bukan salihin, para pembantu-pembantu yang penasihat yang soleh, yang kemudian merasa menetapkan perkara dengan ilmu dan hikmah yang senantiasa di bawah kerangka syariat. Amin warahmatullahi. Kalau kita sudah memiliki ahli hadis yang ini, tidak ada tentu saja, meskipun ada perkara-perkara yang mirip dengannya. Ya, presiden perlu mendapat penasihat, ya kan? Ya, ya. Dan penasihat ini orang-orang yang kapabel dalam bidangnya menurut presiden. Dan dalam perkara ini berarti mereka ini masih dalam bidang ahli syura atau bahwa mereka dalam bidang ahli hadis dan akidah. Tapi penerapannya sendiri dan jawabannya lembaga ini tidak ada. Ya, baik. Ya, ada pertanyaan. Saya pernah mendengar Aisyah pernah menjadi panglima perang. Sehingga banyak ustaz di televisi yang membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin negeri. Nah, itu tadi yang disebutkan ya. Kami menganggap pemikiran yang tadi disebutkan bahwa tidak ada larangan dan sebagainya ya. Bisa dikeluar dari syariat. Ini benar. Bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bukan panglima perang. Bahkan para ulama membahas ketika beliau keluar dalam perang Jamal, ya, beliau keluar bukan untuk memberontak dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib, namun beliau datang dalam bentuk nasihat, ya, dalam bentuk berbuat islah. Namun beliau dikhianati oleh orang-orang yang menyusup ke dalam kaum muslimin untuk menyebarkan huru hara dan permusuhan. Itu yang benar. Jadi beliau tidak pernah merongrong pemerintahan Ali bin Abi Thalib, tidak. Ya, namun beliau keluar untuk islah. Ya, dan mereka beristihad dalam perkara itu. Ya, dan bukankah kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyesali? Ya, menyesali apa yang ia pilih dari Zakir ketika itu. Ya, ketika ia mendengar ketika pulang dari zaman itu, ia mendengar suara mudahul kalb, suara rongrongan anjing. Maka serta merta ia ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia masih hidup, di mana beliau berkata bahwa para istrinya, apakah yang akan terjadi jika melanglang anjing, ya, bahkan sebahagian yang pada kalian. Jadi saya mengatakan kepada Arya, kalau seperti itu, maka Aisyah kaget akan melihat kesamaan dengan Abu Bakar Rasulullah dan akhirnya dia tersodak dan merujuk. Dan mungkin kalau para ulama dalam kitab-kitab tarikh mereka, jadi Aisyah sendiri tersodak, merujuk, ya. Rujuk dari kepada bukan tobat. Karena masalah istihad tidak ada tobat, tapi rujuk. Ya? Wallahu a'lam bishawab. Apakah benar Aisyah akan berinstalasi? Nah, ya Aisyah terkenal dalam perkara ini. Raya Allah a'lam ya. Tidak pernah dia berinstalasi. Ya? Kalau melihat orang soal yang berontak kepada Aisyah, ya, tentu saja asalnya mereka dengan pemahaman pelaku dan sebesar kafir. Ya? Dan mereka mahalnya akidah. Al-wa'adu wal-wa'id. Ya, menentuk akhidah mereka dan Allah berwa'id. Dan karena itu mereka memberontak dari setiap pemimpin muslim meskipun menegakkan sholat selama dia telah berbuat dosa besar menurut mereka. Ya, maka itu mereka memberontak. Jadi penentangan dalam perkara akhidah. Ya. Ya, dalam kondisi negara kita sekarang ini apakah yang ini dilakukan dalam masalah politik? Ya. Tidak boleh diperlakukan, kita berdaklah menyampaikan al-haq. Kul al-haq walau kana mirrah. Dan kita sampaikan al-haq itu meskipun kadang ya, menjadi krisis telinga sebagian orang ya. Karena sesungguhnya Islam di dalam sebuah perkara at-tasfiyah wat-tarbiyah, membersihkan Islam dari perkara-perkara yang bukan darinya dan membina masyarakat Islam di atas Islam yang murni. Ya, semua Rasulullah SAW berdaklah di awal dakwahnya mengingkari perubahan berhala, mengajak umat atau bangsa Quraisy ketika itu untuk meninggalkan fanatisme kesekuan dan pengadilan kepada Tuhan. Ya? Nah, jadi itu yang dilakukan, melaksanakan Islam secara utuh, secara murni dan konsisten, dan bahwasanya kita pun bersabar dalam menyampaikan dakwah tersebut dengan hikmah.
Ya. Ya, arti pemimpin Islam memilih pemimpin rakyat. Apa beda dengan demokrasi? Ya, tentunya beda. Ya, tapi banyak sekali perbedaan. Dan dalam pasal tersebut dari kitab ini belum menyebutkan, memperbandingkan dan mempersandingkan sistem demokrasi dengan sistem pemerintahan Islam. Ya, yang intinya tidak ada kesamaan, baik dalam hal dasar dan dalam dasarnya, maupun dalam sifat dan syarat-syaratnya, apalagi dalam hasil dan dampaknya. Tidak. Ya, ya, sama sekali. Ya, karena sekali lagi demokrasi dan menyebabkan kekufuran, dan dia adalah perkara yang diperlakukan dalam masyarakat yang ini asalnya. Ya, belum pernah ada kelompok menurut tidak ada negara muslim karena menerapkan sistem demokrasi. Ya, kalau sesungguhnya suatu negara dikatakan dia baru Islam, negara Islam itu bukanlah dengan apa yang mereka lakukan dari sistem demokrasi. Allah dan suatu, ya, yang kita ada perantara ulangnya sedang dari pembangunan negara Islam adalah dengan pelaku masyarakat Islam dalam negara tersebut. Ya, sebutkan oleh Syekh Khalid Al-Amba dalam Fikir Syekh Syariah juga adanya sifat bahwa syiar-syiar Islam diberlakukan dan dilaksanakan secara bebas di negeri tersebut. Ya, maka dia pun bersifat-sifat bukan tinggal yang dianggap penduduknya muslim, dan bahwa pemimpin-pemimpinnya adalah pemimpin muslim. Ada sarung lagi, ya, namun sekali lagi sosial menyebutkan kepada kita tentang hadis yang sahih tentang keadaan para umara, para pemimpin-pemimpin. Ya, bahkan disebutkan di antara pemimpin kepada beliau, syaitan sejuk mungkin, syaitan-syaitan dengan tubuh manusia, yang mereka itu kata Rasulullah, yahtamuna bidhari sunnati wa yahtaduna bidhari haji. Mereka bersunnah bukan dengan sunnahku dan berpetunjuk dengan petunjukku. Maka berkata kepada ya Rasulullah, apalah munadibul amr ahlahu, ini akan memberontak. Kata beliau, ya, dan apa mungkin itu sholat? Tidak, selama mereka menegakkan sholat. Ya, maka yang penting dari Musa Rasulullah SAW adalah bahwa kita tidak memberontak, tidak melakukan penggalan masa untuk memberontak dan menggulingkan jika pemerintah atau penguasa itu masih muslim dan iktidar Islam yang paling dasar adalah menegakkan sholat. Ya, ada pun bahwa tidak berlaku di syariat Islam, maka itu musibah terbesar bagi alam Islam, bagi dunia Islam. Namun itu tidak berarti bahwa kita boleh memberontak, namun kita bersabar dan terus menyebarkan ilmu dan mendakwahkan kalimat hak hingga Allah mengembalikan kaum muslimin kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah Allah akan memberikan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang akan berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga itu dapat menyelamatkan alamin. Dia kemudian sekedar keikut sertaan dalam kelompok itu
sebagai dasar bahwa dia pun telah diangkat, sudah diberi mandat sebagai ahli haluan dan akli. Ya? Dan ini membuka pintu perselisihan dan perpecahan selebar-lebarnya. Sebagai contoh misalnya, partai Islam sekarang ini. Ya? Ya. Semua mengatakan wajib pilih partai Islam. Ini adalah jihad politik. Tapi mereka sendiri tidak mau bersatu. Gitu. Ya kan? Tidak akan bersatu. Yang mungkin kita pilih. Ya? Aneh kan? Kenapa? Justru mereka bersenang-senang dengan perpecahan itu. Di satu sisi mereka mengatakan, kita umat Islam harus bersatu. Pilih partai Islam. Ya. Tapi pandangnya yang ini. Ya. Kalau mereka mengatakan, kita partai Islam. Ya. Kita mengatakan, bukankah jika ada partai, ya, saya kembali dengan, kalau kalian tidak ikut, ya, saya berjalan, saya tidak bahaya. Kenapa? Karena akan kenaik orang yang tidak berwenang memimpin pemerintahan. Ya. Maka kita mengatakan, bukankah kalian terpecah suara kaum muslim ini? Mungkin juga terjadi, ya, adanya orang yang tidak berwenang memimpin pemerintahan itu. Sama saja. Ya. Belum lagi dari sistem itu sendiri yang sebenarnya tidak sesuai dengan syariat. Ya. Dan saya begitu, kita mengatakan harusnya mereka menyelesaikan urusan dalam negeri mereka sendiri dulu. Jadi, setelah itu silahkan menawarkan. Kalau masih berani untuk menawarkan dulu. Yang terlihat mesti terjadi, ya, perlombaan, persaingan, ya, di antara mereka sendiri. Dan akhirnya, kita lihat hasilnya. Bahwa tidaklah kaum muslimin berlian dari partai-partai itu, kecuali dari kelakuan dan tingkah laku orang yang mengaku sebagai pemilik partai-partai itu sendiri. Ya, itu yang terjadi. Tentunya di samping masalah ilmu yang kurang dan belum tersebar di dakwah di kalangan kaum muslimin, sehingga tidak adanya ukuran yang benar dalam ilmu dan permasalahan-permasalahan itu. Ya, masalah yang penting, kalau yang berkata seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai ahli khalil dan khatil. Ya, karena ada syarat dan sifat-sifat serta tugas-tugas mereka. Ya, dan kita ingatkan di sini, Syekh juga mengingatkan dalam kitab ini, ahli khalil dan khatil pun tetap ada, meskipun ketika kekuasaan kaum muslimin itu tidak lagi, ketika kekuasaan tidak lagi dengan kaum muslimin. Atau dengan kata lain, tidak ada pemerintah Islam, misalnya. Ya, kata mereka, kata Syekh di sini, bahwa ahlul halli wal akdi memiliki kekuatan yang besar dalam menyatukan kaum muslimin dan menjadi niabah sebagai wakil dari kaum muslimin untuk menetapkan perkara-perkara yang bertanggung kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin. Ya? Nah, kalau begitu, contoh praktis mungkin yang bisa kita ingatkan di sini adalah apa yang disebutkan oleh para ulama dalam hayat kibari ulama dalam fatwa mereka tentang dalam perkara perkataan puasa Ramadan, ya, mohon maaf ini kemudian sebagai contoh, ya, dengan mengingat bahwa bagaimana pun tidak boleh kita nafikan terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya, bahkan dari ulama terdahulu tentang apakah disatukan matlak seluruh dunia atau setiap negeri memiliki riwayat tersendiri, ya. Ini perkara yang telah ada terdahulu. Dan kini jika orang mengatakan bahwa hanyalah terjadi persatuan itu kalau semua satu matlak, ya. Sebab persatuan kita terdiri dari dahulu. Dan tetap saja kaum muslimin bersatu. Ini kan? Ya. Maka tidak boleh. Ini menjadi bahan untuk justru membuat kita berbeda dan berpecah. Karena, ya. Dan kita ingatkan di sini, dan ada yang menetapkan bahwa dalam peran masyarakat atau negara yang tidak Islam, negara-negara kafir, maka mereka melangkan penetapan Ramadan kepada dewan Islam yang ada di antara mereka atau kepada organisasi Islam yang mengurus maslahat mereka di negeri-negeri kafir tersebut. Ya, ibaratnya saya asumsi muslim yang ada di situ. Ya, meskipun tentu saja ini bukanlah representasi dari ahli halil yang aktif itu, tetapi meminimalisir keadaan. Ya? Seandainya mereka mengangkat alih-alih di antara mereka, atau secara otomatis terpilih di antara mereka,
dengan ketaatan dan diakui mereka dengan sifat-sifat mereka, maka tabu hawa nikmah itu adalah yang terbaik. Dan diturunkan mereka ketika mereka ada yang diberi kafir tersebut. Ya? Tapi ini penting diingatkan dan masalah yang berkaitan dengan masalah adil hal dengan akli ini sangatlah banyak dan di dalam perkara-perkara yang penting dan pokok dan memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya Islam adalah syariat yang sempurna dan bahwa perkara-perkara yang menimpa umat sekarang ini dari kawaris, dari musibah, bencana, kekacauan dan sebagainya sesungguhnya terjadi karena jauhnya kita dari syariat Islam itu sendiri, karena sering kita meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terabaikannya buah karya dan hasil pengak dari para ulama yang terdahulu yang mereka telah mencoba untuk menggambarkan kepada kita, memaparkan dan menjelaskan dengan gamblang akan keluasan dan kesempurnaan Islam itu, dan bahwa Islam menuntaskan segala permasalahan dalam kehidupan manusia, baik politik, ekonomi, atau lagi perkara yang berkaitan dengan maslahat akhirat mereka. Ya? Maka kalau begitu hendaknya menjadi semangat kita untuk kembali ke dalam Al-Quran dan As-Sunnah, untuk berusaha mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah itu sekecil apapun dalam kehidupan kita, dan untuk kembali kepadamu yang menghadiri majlis-majlis ini, karena sesungguhnya dengan itulah Allah menjamin kemaslahatan kaum muslimin, bahkan menjamin kemaslahatan umat seluruhnya. Maka ikhwan fillah, rayuan ini sebagai penutup pertemuan kita dan kesimpulan dari apa yang diinginkan dari pembahasan kita pada hari ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan kita untuk tetap berdasar Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga Allah menentukan waktu bagi kita saling merawat alami. Dan tentunya senantiasa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada seluruh kaum muslimin, kepada kita dan para pemimpin kaum muslimin, dan Allah memberikan kepada mereka dibarakan salihin, para penasihat dan pendamping yang saleh, yang senantiasa hikmah dan mengantarkan umat kepada apa yang lebih bermanfaat bagi mereka. Dan Allah menjauhkan para pemimpin kita dari dibarakan salihin, dari pendamping-pendamping penasihat-penasihat yang jelek, yang tidaklah mereka inginkan bagi umat ini kecuali kehancuran. Dan kalaupun mereka menginginkan kelautan, bahwa mereka dengan memiliki sunnah Rasul meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, cukuplah itu sebagai awal kerancuan bagi mereka. Maka semoga Allah menjadikan para pemimpin kepada kita kerancuan dan kerancuan. Subhanallah wa bihamdik. Subhanallah wa bihamdik. Subhanallah wa bihamdik. Wa sallallahu alaihi wa sallam.